Selamat pagi, sahabat Alkitab. Marilah kita memulai hari ini dengan perenungan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita hari ini berasal dari kitab Yehezkiel pasal 33 ayat 1 sampai 9. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, berbicaralah kepada orang-orang sebangsamu dan katakanlah kepada mereka, apabila aku mendatangkan pedang atas suatu negeri, dan penduduk negeri itu mengambil seorang dari antara mereka, dan menetapkan dia menjadi penjaga, lalu penjaga ini melihat pedang itu datang atas negerinya, dan ia meniup sangkakala untuk memperingatkan bangsanya, jika seorang memang mendengar suara sangkakala itu, tetapi ia tidak mau diperingatkan sehingga pedang itu datang dan menghabisi dia, maka darahnya tertimpa atas kepalanya sendiri. Ia mendengar suara sangkakala, tetapi ia tidak mau diperingatkan, darahnya tertimpa atas dirinya sendiri. Jika ia mau diperingatkan, ia menyelamatkan nyawanya. Sebaliknya, jika penjaga yang melihat pedang itu datang tetapi tidak meniup sangkakala dan bangsanya tidak mendapat peringatan sehingga pedang itu datang dan menghabisi seorang dari antara mereka, orang itu dihabisi dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas darahnya dari penjaga itu. Engkau, anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengar suatu firman dari mulutku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi, darah orang itu akan kutuntut darimu. Namun, jika engkau memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Masing-masing dari kita memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda. Namun, sebagai umat Tuhan, kita dapat memaknai bahwa apapun tanggung jawab tersebut, harus dilakukan sebaik-baiknya. Inilah yang juga dihadapi oleh Nabi Yehezkiel dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai nabi. Ia merupakan nabi yang hidup bersama umat di pembuangan. Allah memanggilnya untuk mewartakan pesan-pesannya kepada umat, baik itu sukacita dan pengharapan dari Tuhan, maupun teguran-teguran keras yang dilayangkan oleh Allah. Secara khusus, pasal 33 menyebutkan peran Yehezkiel sebagai penjaga. Yehezkiel diminta menegaskan keberadaannya sebagai utusan Allah. Ia digambarkan seperti penjaga yang memastikan keamanan dan ketentraman mereka yang dijaganya. Hal tersebut ditandai dengan proses meniup sangkakala. Jika umat mendengar suara sangkakala, namun tidak menghiraukannya, maka mereka akan mendapat konsekuensi yang berat. Namun, jika si penjaga melalaikan tugasnya untuk meniup sangkakala, sehingga umat mendapatkan konsekuensi yang berat, maka Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban si penjaga. Kesadaran umat yang dibangunkan dengan sangkakala itu meliputi pertobatan, pengharapan, serta hidup yang senantiasa terarah kepada Tuhan. Demikianlah besarnya tanggung jawab yang diemban oleh Nabi Yehezkiel. Meskipun berat, Yehezkiel nampak teguh melakukan tugas serta tanggung jawabnya. Pada akhirnya, umat Yehuda di pembuangan mampu melewati krisis yang tidak sebentar. Sahabat Alkitab, setialah terhadap tugas serta panggilan dari Tuhan. Barangkali, melalui hal-hal yang kita kerjakan, banyak orang dimampukan untuk melewati kehidupan yang penuh dengan pergumulan ini. Tentu saja, hal itu dapat terjadi
jika kita mengerjakan tanggung jawab kita dengan konsekuen dan penuh ketekunan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang tidak terhingga. Engkau sumber segala kebaikan dan kebijaksanaan. Di hadapan-Mu kami mohon agar doa kami Engkau dengarkan dan Engkau berikan kami kelimpahan petunjuk dalam setiap upaya kami menjalankan dan mengerjakan setiap apa yang menjadi tugas dan perutusan dari-Mu. Mampukan kami Tuhan supaya kami dapat menjadi utusan-utusan, menjadi penjaga umat-Mu yang bertanggung jawab. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin.